Dalam rangka menghadirkan inovasi pelayanan pajak bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meresmikan Samsat Drive-Thru yang berlokasi di Taman UMKM Pangkal Pinang Selasa 30 Januari. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali, mengatakan inovasi Samsat Drive-Thru ini hadir untuk memberikan pelayanan pajak secara paripurna ke masyarakat. Di mana sebelumnya berbagai inovasi dalam pemungutan pajak daerah telah dilakukan mulai dari pelayanan Samsat Corner, Samsat Gerai, Samsat Keliling, hingga pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangka. PAD yang paling tinggi, pendapatan daerah yang paling banyak PAD itu ini, dari pajak kendaraan bermotor. Ya, jadi, ya andalan ini. Target PAD kita tahun ini berapa, Pak? Naik 11%. Makanya kami buat Samsat Drive-Thru sehingga masyarakat mudah membayar pajak tanpa harus turun dari kendaraan. Dan terbukti dalam kurang lebih tidak belum sampai satu bulan dari tanggal 2 Januari sampai dengan kemarin, itu kita hampir dapat 400 juta. Samsat Drive-Thru tersebut melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dengan jadwal operasional setiap hari Senin sampai Sabtu. Adapun persyaratan yang diperlukan yakni dengan membawa KTP dan STNK asli. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara, mewartakan. 1, 2, 3.